Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat. Kami haturkan yang terhormat Bapak Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi 10 DPR RI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, Bapak Hari Agustiono dan Bapak Aditya Tri Arifanto, pelaku ekraf sekaligus digital marketer, beserta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir di sini berkumpul pada kegiatan bimbingan teknis marketing in digital area, in digital era, the future of creative economy di Kabupaten Jember. Mohon maaf kami menyampaikan terlebih dahulu permohonan dari deputi kami, Ibu Diah, Bapak. Beliau tidak dapat hadir karena saat ini sedang ada tugas lain di lokasi lain juga. Dan direktur kami, Ibu Yulia, juga sedang ada penugasan ke luar negeri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak M. Nur Purnamasidi, bahwa Bapak selalu intens dan peduli terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan diskusi bersama dengan seluruh unsur pentahelis yang juga bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan kemitraan dalam pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan DPR yang sudah mulai meningkatkan hasil maksimal dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Di samping itu juga bahwa perkembangan ekonomi kreatif mulai meningkat, pelaku UKM mulai bergairah sehingga perputaran perekonomian di daerah sudah mulai berkembang dengan cukup pesat. Lapangan pekerjaan mulai bertambah dan pada akhirnya nanti ekonomi kreatif menjadi sektor yang diunggulkan untuk kemajuan perekonomian negara Indonesia ini. Mari bersama-sama kita lakukan gerakan 3G sesuai arahan Bapak Menteri Parekraf, yaitu gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi yang ada. Kita bangun dan bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Saya harap partisipasi Bapak Ibu dalam acara ini untuk menuangkan ide maupun saran, dan bisa langsung nanti bertanya kepada narasumber yang mengisi acara ini. Saya yakin bahwa
Segala masukan dari Bapak Ibu akan menjadi input berharga bagi kami untuk menyusun program lain ke depan. Sebagai penutup, kami mohon perkenan Bapak Pur bisa memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan bimbingan teknis ini. Sebelum mengakhiri, kami berbantu lagi. Saat petang pergi ke Jember di Kau Plaza. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah sambutan dari kami. Semoga kegiatannya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat, salam semangat. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan dengan suasana. Meskipun Ramadan, saya yakin insya Allah ini semangat. Rata-rata anak-anak muda ini, termasuk Pak Teguh ini masih muda kan? Tambah cerah hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami banggakan adalah Bapak Haji Muhammad Nur Purnomo Sidi, yang senantiasa beliau ini rajin datang ke Jember dan membantu teman-teman di sini untuk meningkatkan SDM kita bersama. Luar biasa beliau, kita doakan panjang umur, kita kasih ikhlas. Ini adalah komisi 10, dan karena beliau mungkin pernah mandi di sungai Bedadung ya Pak, atau minum air Bedadung, jadi bolak-balik suara kaki. Ya, karena kata mitos ya, kalau sudah bau Bedadung itu mesti akan kembali. Ya, termasuk saya juga kembali di sini Pak, gitu ya. Mengembalikan diri. Ya. Terima kasih Bang Pur, selamat datang kembali di Jember. Mudah-mudahan Jember menjadi humi untuk kita semuanya, pada Bang Pur, pada semuanya. Pada Ibu, kami juga selamat datang juga di Jember. Mohon maaf Ibu dan Ibu siapa Bu? Budian. Pada tamu undangan dan juga para peserta. Kira-kira 20 tahun yang lalu dengan era digital, saya mencoba mengembangkan dengan kamera digital dulu. Saya pernah buat studio foto Bang Pur di rumah, berjalan sampai 11 tahun. Sebenarnya saya tidak punya background fotografi, makanya dengan era dulu pakai roll film itu saya nggak berani jadi tukang foto, karena terus terang kalau foto apalagi momennya penting, misalnya wedding gitu ya, hangus semua kan saya bisa dipukulin orang sak kampung yang punya wedding kan gitu ya. Makanya dengan era digital saya berani memberikan diri buat studio foto di rumah, meskipun paketnya 3x4, 2x3 pas foto, karena rumah saya dulu agak jauh dari kota, lumayan ribuan tipis CPU saya itu, dan itu antara foto kilat dan tidak kilat itu sama harganya. Ini sedikit ya cerita supaya teman-teman semangat, karena saya yakin beliau ini juga tadi jadi kirimi apa linknya, oh ada Canva ya. Saya tiap malam hampir tiap malam buat desain, karena saya sering belajar tentang Corel dan Photoshop di sini. Karena tadi saya belajar fotografi itu karena saya punya sedikit basic Photoshop. Jadi yang wajahnya kurang tampan bisa saya buat agak sedikit lebih cerah ya tuh. Ada andeng-andengnya bisa kita hilangkan. Ya, ini era digital yang dulu ya bicara. Kalau sekarang ini sudah luar biasa. Jadi sahabat itu kemudian berkembang eranya, ada printer pakai Sublime, ada pakai yang anti air itu ada art paper ya. Semoga nanti bisa belajar teman-teman kalau mau buat foto apa kaos digital, insya Allah saya bisa mengajari yang itu. Sampai di kaos sampai hampir 10 tahun juga Sublime. Ya rata-rata emang pakainya bukan katun ya, tapi PE kaosnya. Sekarang mencoba dengan DTF ini lebih banyak kita berkembang lebih mudah. Makanya saya sekarang ingin mencari brandingnya Jember. Meskipun sudah ada yang di kaos, karena saya dulu basicnya adalah transport, saya sudah punya branding
gitu. Namanya Traffic Design CJDW. Ya itu punya maksud. Traffic itu rezeki kita kan enggak ada namanya jalan itu lama-lama sepi jalannya. Jalannya sepi lama-lama kan ramai kan itu bukan yang gini. Jadi rezeki kita lama-lama akan mengalir dengan lebih banyak kan itu. Namanya traffic lalu lintas. Desain itu kalau bahasa transport dia adalah sesuatu yang kita sampaikan. Ada rambu lalu lintas dilarang parkir itu desain, sign ya atau juga tanda. Ada marka lurus, marka belok, ada lampu kelap-kelip, lampu bangju itu sign atau desain gitu ya. CJDW adalah nyeleneh. Bahasa Jawanya CJDW itu nyeleneh sebenarnya. Makanya saya buat dulu kaos-kaos dilarang masuk, lampu berboden itu kecuali orang beriman kan gitu ya. Jadi tetap filosofinya adalah rambu. Kemudian ada rambu, dilarang balik dicoret. Dilarang balik kecuali ke hatiku kan gitu ya. Atau dilarang balik kecuali ke mantan kan gitu ya. Jadi ini bisa jadi semangat untuk kita kreatif. Ya. Makanya dengan nanti ada temanya digital di sini ada marketing in digital era. Mungkin beliau Mas Aditya akan memaparkan dengan lugas dan komprehensif. Dan kami yakin teman-teman akan semangat. Karena ini waktunya kritikal ini, sangat-sangat musuhnya ngantuk ya. Tapi saya lihat tadi saya agak semangat karena selama ini saya juga mencoba untuk dengan keterbatasan kami untuk berkreasi. Saya membuat desain juga dengan Jember ada banyak macam-macam. Tentunya nanti bisa memberikan tambahan, menguatkan tentang merchandise ya. Tentang oleh-oleh dan sebagainya. Insya Allah nanti suatu ketika Bang Gur saya buatkan sendiri kaosnya. Saya bisa nyablon sendiri Bang Gur ya. Karena saya punya alatnya. Saya bisa desain sendiri. Dan itu orisinil buatan saya sendiri insya Allah nanti. Saya janji dan akan segera kita wujudkan ya. Minggu depan boleh. Kalau nanti Bang Gur ngasih jumlah saya buatkan ya. Sudah ada dan saya juga punya branding yang baru di sini di Jember ya. Nanti itu rahasia masih ya. Jadi era marketing ini perlu kita sampaikan dan ini luar biasa hari ini saya yakin teman-teman semangat menunggu nanti apa yang bisa dikatakan dari Mas Aditya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyelenggarakan fintech di sini dan tentunya nanti teman-teman ini bisa meningkatkan kreativitas dan juga untuk bisa mempromosikan dari hasil karyanya. Itu yang kami harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit tadi untuk penyemangat bersama, karena saya sudah di atas oversek ini, 50 ke atas, masih semangat untuk berkarya. Saya yakin yang di bawah saya harusnya lebih semangat lagi. Gitu ya. Plus untuk kita semuanya. Mohon maaf, mohon izin sebelum saya ini, saya ingin berpantun kan gitu ya. Taiwan rasanya kalau saya tidak berpantun ya. Nanti tinggal mantap gitu ya. Mendengarkan musik gelundungan di desa Biting. Sambil minum kopi robusta nikmat rasanya. Mengembangkan ekonomi kreatif perlu digital marketing. Supaya para pengusaha semakin berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua peserta puasa ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dian Lianingsih. Saya baru tahu tadi ya, analis kebijakan, betul, betul. Jangan sampai salah menurut saya. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selamat datang di Jember dan saya menyampaikan salam Budian ke Pak Hari. Tadi saya dibisikin ke Pak Hari sama Budian, Budur Jember ini bagus, belinya di mana?
Saya yakin Pak Heri harus menunjukkan. Saya anu aja, menyambung rasa. Cahari, kadis pariwisata kita. Kalau teman-teman dalam setahun terakhir yang pernah ke Jogja pasti melihat perubahan. Perubahan PKL dari memenuhi jalan Malioboro kemudian dimasukkan ke dua tempat terbesar di Jogja. Ya, teras Malioboro baik yang dekat Hamzah Batik maupun yang sini itu. Aktornya ya beliau. Jadi setelah menertibkan PKL, kemudian pulang ke Cimbeli. Dan mimpinya adalah bagaimana membuat sepanjang jalan protokol itu mulai dari alun-alun sampai Bandung Permai itu juga akan ditata sedemikian rupa menjadi jalur pariwisata yang menyenangkan bagi siapa. Saya akan dukung, ya, semoga itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Karena apapun saya sudah menjadi bagian dari orang Jember. Saya mulai tahun 90 sudah masuk Kabupaten Jember dan saya tetap di Jember karena tahun 93 ketika musim panas yang terik dan kering di Jember saya tinggal di Jalan Berantas. Jalan Berantas itu sebelahnya Jember Klinik. Jadi di bulan September itu kalau mandi harus nunggu dropping air. Kita tunggu sampai jam 4 sore air nggak datang. Akhirnya kami yang ngekos di situ berenam turun bawa handuk, bawa sabun, bawa sampo turun ke kali Bedadu. Ketika kaki sudah mulai masuk, semata kaki sudah masuk. Tiba-tiba ada yang teriak, air. Ternyata dropping air, sudah datang. Jadi saya alhamdulillah, gak sempat mandi di Bedadu. Tapi kaki saya, semata kaki itu, sudah masuk di sungai. Jadi itulah kenapa kemudian saya di Jember, menjadi wakilnya orang Jember, tapi gak dapat istri orang Jember. Katanya kalau mandi, dapat jodoh juga orang Jember. Gak tahu mungkin bonusnya mungkin nanti. Tergantung izin dari istri. Kalau berani, laki-laki biasanya begitu. Ide kreatifnya banyak. Tapi kalau mau eksekusi itu lihat sebelah kita sebelah kanan gitu. Kira-kira ada izin. Termasuk gusi mau kelora juga. Kalau urusan gitu itu ya lihat kiri kanan dulu. Berdoanya agak susah. Ah gitu ya. Nanti saya tunggu di depan. Mas Aditya, terima kasih Mas atas kehadirannya. Saya berharap nanti ilmunya dibagi sedalam-dalam. Ada yang akan memulai peserta ini, ada yang baru memulai, ada yang sudah memulai, ada yang sudah lama mulai. Tentu karena ini adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan tentu bersifat dinamis. Apa yang baik hari kemarin belum tentu cocok hari ini. Apa yang cocok jam 11 tadi siang belum tentu cocok jam 4 sore. Itulah informasi pengetahuan itu sangat dinamis. Nah, karena itu pengetahuan profesionalisme yang dimiliki oleh Mas Aditya nanti kita berharap oleh para peserta bintang hari ini dimanfaatkan dan pokoknya diambil semua, diserap. Jangan sampai tersisa ya. Jadi kalau udah loyo, jalannya udah loyo. Karena ilmunya sudah serap semua. Jadi karena itu sebagai bagian dari stimulus itu nanti saya menyiapkan ada 5 door prize untuk peserta yang paling aktif selama acara kita hari ini. Door prize-nya luar biasa ya. Door prize-nya itu umroh ke
ke mana? Ke alun-alun Jember. Ada yang pernah dengar ya? Alun Jember ini salah satu kota suci menurut aliran tertentu di Jember. Ada namanya Islam Kohe itu. Jadi umrohnya, hajinya nggak perlu ke Mekah, cukup di Jember saja, di alun-alun Jember. Nah, dulu markasnya di belakang Bank Mandiri sekarang, sebelahnya Bank BRI. Nah, kalau ada pengumuman yang mendengar, saya kasih tahu. Nah, saya tahunya waktu masuk di Jember tahun 90. Jadi kita siapkan ada 5 door prize. Dan kita harapkan itu menjadi pemicu bagi teman-teman untuk lebih semangat. Nah, dan sebenarnya hari ini BIMTEK yang paling menyenangkan. Karena marketing digital itu membuat momok sebagai pengusaha, apalagi pengusaha yang modalnya itu cuma seisi dompet, pakai uang kartal ya kan. Pakai uang kartal itu berapa sih dompet kita maksimal itu paling 10 juta kan kalau dipasangin gitu. Tapi kalau pecahannya 10.000 ya mungkin cuma 5 juta kan. Kalau pecahannya 2.000 kira-kira cuma 200.000 kan. Dulu ini marketing itu menjadi sesuatu momok bagi kita semua. Gimana saya mau memasarkan produk saya mahal? Bayangkan untuk menjual mobil misalnya harus sewa yang cantik-cantik itu sampai berapa orang dalam waktu berapa bulan dibayar per hari 500.000 belum tentu laku. Tapi sudah melakukan uang termasuk produk-produk yang lain. Dulu kalau mau ngiklanin produk, memasarkan produk, harus ngiklanin ke radio. Bayar berapa? Per detik berapa? Begitu juga kalau mau masuk di majalah, di media massa yang lain, tentu sangat mahal. Ini ada teman saya, Mas Tarna ini. Saya ini setiap bulan ada kontrak iklan digital, murah, cukup Bang Pur bayar uang iklannya per bulan 250.000. Saya tayangkan setiap hari. Kalau dulu, jangan kan 250.000 gak bisa jadi apa. Dulu jutaan. Nah, sekarang dengan media digitalnya, saya mengiklankan diri saya hanya 250.000 per bulan. Itu pun kategori masih mahal. Tapi saya lobby gak bisa sedikit. Saya mengurangi 50.000 aja lah per sebulan. Tapi saya kontrak misalnya 5 tahun. Nah ini. Dan alatnya sekarang ada. Yang dipegang sama penjenengan semua. Ya. Yang dipegang itu. Itu alat, tool-nya itu. Nah, tergantung isinya sekarang. Aplikasinya ada apa saja. Jangan-jangan banyak micetnya. Ya. Jangan diperbanyak micet itu, bahaya. Saya kata kencang itu pasti pernah praktek, pernah coba. Tapi nggak apa-apa, memang semua kita coba. Dan sehingga kita tahu plus minus. Dan pengusaha itu, mental wirausaha itu harus berani mencoba. Tentu dengan logika yang terukur, bukan asal-asal. Jadi tool kita ini, alatnya ada. Cukup pakai data yang 5.000, Rp5.000, kita bisa kirim ke komunitas manapun untuk menyampaikan bahwa saya punya produk namanya ini, keunggulan segala macam. Kita bisa cerita panjang lebar cukup dengan dua jempol, ya. Cukup duduk di warung yang punya wifi kalau nggak punya data, terus kemudian tersebar dalam waktu hitungan menit. Itu sudah sampai ke Aceh, sudah sampai ke Papua. Dulu, kalau kita nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa, kalau kita bawa barang, kalau kita hitung mahal sekali. Jember, Surabaya, 3.500, Surabaya, Jakarta, 200.000, terus kemudian sewa hotel, terus macam. Nah sekarang cukup, bangun tidur, sambil duduk, ada kopi, rokok retak, topas lah, ya. Sudah, buka sambil ucap kecamatan dulu apa itu. Nah, hari ini saya mau jualan ini. Ini
gak bisa juga, gak bisa mantep. Betapa mudahnya. Nah sekarang bagaimana cara yang paling jitu? Nah nanti ada Mas Aditya yang akan menyampaikan. Nah, saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peserta yang ada nanti. Saya yakin dan saya percaya keluar dari sini ada ilmu baru, ada pemahaman baru yang bisa dipraktekkan dan itu nanti bisa berdampak secara ekonomi bagi kita semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berbintang dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dian dan teman-teman Parekraf yang sudah mau berbagi program ke kami yang ada di desa ini, Jember, Lumajang, yang dijangkau dari Surabayanya, dari Jakarta Surabaya 1 jam, dari Surabaya ke Probolinggo cuma 1 jam, dari Probolinggo ke Jember 4 jam. Ya. Jadi bayangkan, jenengan bayangkan, ibu-ibu ini rombongannya dari Jakarta satu artis mencari buka puasa di jalanan susahnya bukan main. Akhirnya dapat gorengan, dapat gorengan sama dapat singkong goreng ini, apa namanya keripik ya, keripik singkong. Jadi menempuh jalan yang luar biasa. Saya terima kasih Bu atas program kemitraan ini. Semoga kedepannya ada program lain yang bisa kita bawa ke Jember sehingga peningkatan sumber daya manusia di Jember menjadi lebih baik. Mas Aditya, saya juga mohon ilmunya dibagi sebanyak-banyaknya, Mas. Dan mungkin setelah acara ini, kapan-kapan saya juga ingin ngobrol banyak. Mungkin ada hal yang bisa menginspirasi saya sehingga nanti bisa menjadi bagian dari usulan-usulan program yang bisa saya sampaikan ke kementerian. Karena memang seharusnya program berbasis kebutuhan masyarakat yang ada di lokal masing-masing, bukan menjadi bagian tersendiri yang terpisah dengan lokal-lokal yang ada. Cahari, walaupun masih 50 tahun, baru 50 tahun, tapi semangatnya luar biasa, mengalahkan saya. Saya itu nggak ahli Photoshop atau apalagi, nggak paham ya. Saya paham saya WA, SMS, telepon, nah, terus ada Zoom meeting malam itu baru aja. Nah sekarang saya diajarin Mas Alianto, staf saya di DPR, untuk belajar bagaimana membuat TikTok yang baik. Nah itu, jadi itulah teknologi. Apapun kalau kita mau pasti bisa. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Bimtek dengan tema marketing digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Parekraf Kementerian Hubungan Kelembagaan dan Komisi 10 DPR RI, dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.